Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF. Ya, buat para pencinta hobi lovebird seluruh Indonesia dan juga teman-teman dan juga subscriber saya, ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa juga like, ya. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman semua. Oke, hari ini kita melihat perkembangan anakan PF di usia 4 minggu. Karena kita sudah lihat ya di usia 3 minggu ya. Dari mulai kita lihat dari kelopak mata, dari bulu juga, kemudian sudah lengkap bulunya juga. Nah, sekarang ya yang anakan ke yang ketiganya yang PF-nya sudah kelihatan juga ya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ke dalam ya. Nah. Oke, kita lihat ke dalam. Kita lihat ya. Nah. Ini akan ya. Nih ya, tuh. Ternyata nah, ini dia yang anakan ke nah, itu dia. PF jadinya PF green ya. Nih. Terus yang di sebelah sana itu jadinya PF blue ya. Nah, kalau ini jadi jantan, ini jelas kalau jadi PF blue saja karena ada bulurumnya. Ini jadi split biola karena teori SL ya. Nah, sekarang PF greennya kita lihat ya. Nah, tuh ya, tuh lihat PF greennya. Oke, kita sekalian aja ya, kita pasang ring sekalian kita lihat posisi anakannya seperti apa ya. Oke, satu-satu ya. Kita ambil dulu yang ini ya. Oke, ini jadinya kalau lihat, oh ini apa ya, belum jelas nih kalau lihat ininya. Ini kayaknya sih antara biola apa PB ya. PB ya. Nah, ini PB. Oke, kita pasang ring aja dulu. Nah, ya, tuh, ya, nah ini jadinya PB ya, tuh, jadi PB nih, oke, lupa. Oke, yang ini. Nah, ini dia tuh ya. Nah, ini kelihatannya sih PF blue ya. Ya, PF blue nih ya, tuh PF blue ya kan, ada bulurumnya nih. Nah, ini jadinya jadi jantan dan ini split biola karena dari indukan biola Ewing Green split biola split PF dengan betinanya PB PF. Oke, kita pasang ring dulu ya.
Oke, kita pasang ring. Ini jadinya jantan tuh ya. Tuh, karena ini sudah tidak perlu DNA lagi tuh. Nih, ya, tuh. WF ya. Tuh ada belurungnya. Nih, belurungnya. Nih, belurungnya itu ini. Ya, ini ungu nih. Oke, kita masukin aja. Kalau yang ini itu jadinya nih, belurungnya belum kelihatan ya, mudah-mudahan jadi biola PF green ya. Tuh belum kelihatan nih belurungnya ya. Oke, kita pasang dulu cincinnya. Pasang cincinnya ya. Ya, tuh ya, nih ya, tuh, aduh ya, tuh ya, kelihatan tuh ya, ya nih, tuh ya, cepat lagi. Simpan lagi. Oke ya. Nah, ini indukannya. Indukannya yaitu biola Ewing Green split blue split PF dengan betinanya visualnya yaitu PB PF. Nah, ini ya. Ini nggak perlu DNA lagi ya. Kalau keluar anakan PF biasa berarti jantan. Kalau keluar biola berarti betina. Nah, ternyata tadi anakan pertama itu keluar PF blue ya, jadi PF blue split biola. Sedangkan yang PF greennya itu kita belum lihat juga belurungnya ya. Kalau tidak ada belurungnya berarti bisa jadi biola PF green ya. Nah, yang tadi yang pertama itu PB ya, itu PB juga jadinya nanti kalau jadi jantan PB split PF. Nah, oke, itu aja buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa like, jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.